surat kita proses mandau mata kanan untuk orang kanan yang kemarin kita bikin untuk mata kiri untuk orang memakai tangan kiri. Ini untuk yang kanan kita proses dari bahan beri. Ayo bat, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel saya bisa terus berkembang. Langsung saja kita proses dan mudah-mudahan hasilnya cocok banget. Baru kita mulai mengumpul-mengumpul sobat.
Kesabar proses nampa bilah mandau bahan bearing untuk mata nganan atau untuk orang yang nganan memakai tangan kanan untuk beraktivitas. Sudah selesai. Oke sobat, mandau untuk versi tangan kanan atau mata kanan sudah selesai proses pemulisan. Kita lanjut proses selanjutnya yaitu penyembuhan. Mudah-mudahan hasilnya jos. Api sudah lumayan membara dan langsung aja kita proses. Untuk sahabat yang ingin tahu cara menyepuhan menggunakan media oli, simak terus videonya, jangan di skip. Penyepuhan media oli versi Dewata Pandai. Sobat, seperti biasa sebelum kita bakar, kita celupkan dulu di oli. Sobat, bisa diperhatikan tingkat kemerahannya sebelum kita celup. Ini sudah mendekati bisa dicelup. Oke sobat, kita langsung saja celup. Oke, mandau untuk versi kanan atau mata kanan ini sudah selesai pemulisan, sudah selesai dibersihkan. Sekarang kita tes di kayu ulin apakah aman matanya. Kalau aman tidak ada PR lagi, mudah-mudahan aman. Kita coba. Ada yang ompong, aman tentang sobat bahan bearing. Oke, siap dijemput. Pemesan minta bilah-bilah saja tanpa serangka. Oke, ditunggu jemputannya, menunggu jemputan.